Yes, that's no doubt about it. I would like it, of course. If the chance is there, I will. Halo guys, welcome back to YouTube channel HBS Garuda. Ada kabar terbaru apa ya tentang Timnas Indonesia hari ini? Langsung saja HBS Garuda sudah merangkumnya buat kalian. Check it out! Bermain untuk Timnas Indonesia memang merupakan mimpi banyak pesepak bola. Tak terkecuali, seorang striker asal Belanda keturunan Indonesia, yakni Zico Jamai Sore. Zico merupakan pesepak bola muda yang baru berusia 19 tahun. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya. Nenek Zico dari garis keturunan ayahnya berasal dari Mojokerto, Jawa Timur. Menyoal kiprahnya di sepak bola, Zico saat ini merupakan penggawa tim Belanda, PEC Zwolle U21. Ia berperan sebagai striker, namun bisa juga bermain melebar di sisi sayap. Di level timnas, Zico mengaku sangat ingin membela timnas Indonesia. Ia ingin mengabdi kepada tanah leluhurnya dan tertarik merasakan atmosfer sepak bola Indonesia. Saya bermain bersama tim U21 ini masih berada di kompetisi tertinggi, jadi saya bermain melawan tim-tim muda, Ajax, Feyenoord. Tim U21 adalah tempat yang bagus untuk berkembang karena berada di divisi tertinggi, saya mengikuti skuad timnas. Saya melihat tim U19 beberapa waktu lalu di beberapa pertandingan, saya juga melihat tim U16. Saya follow PSSI di Instagram untuk perkembangan timnas. Ayah saya punya teman di Indonesia, Anco Jensen dan Wiljan Pluim. Mereka berasal dari Zwolle juga. Saya berbincang dengan mereka dan menyaksikan pertandingan juga, saya sedikit banyak tahu tentang Indonesia. 3 minggu lalu, kalau tidak salah, saya menyaksikan saat melawan Thailand di turnamen. Saya mengikuti sedikit karena saya sulit menyaksikan langsung dari Belanda, karena masalah perbedaan waktu dan siaran. Tapi saya lihat hasil akhirnya di Instagram PSSI atau Google.